hasil dari forensik ya memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari JA yang dalam pemeriksaan, juga ada saudara MYD. Gisel ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur. Polda Metro Jaya menetapkan artis Gisela Anastasia atau Gisel sebagai tersangka kasus video syur. Gisel dijerat dengan undang-undang pornografi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, pihaknya menetapkan Gisel sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore baru selesai, menaikkan status yang tadinya saksi kepada saudari GA sebagai tersangka, kata Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 29 Desember 2020. Tanya-tanyain, kita jawab sebisa kita seperti biasanya. Terus sekarang udah selesai ya? Udah, tadi ada berita acara pemeriksaan tambahan. Tambahan aja gitu. Tambahannya apa aja sih Bang? Kalau bisa baik, dibantu dengan baik juga sama prosesnya ya. Terima kasih. Bisa bener gak itu jadi? Bang, forensiknya udah keluar Bang? Belum masih. Belum ya? Forensiknya belum emang ya? Belum. Bang Gisel, tambahannya apa aja tadi ya? Jadi bener gak videonya itu Kak Gisel? Copot. Awas, hasil dari forensik ya memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari GA yang dalam pemeriksaan, juga ada saudara MYD, inisialnya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain ya, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD ya. Ini saya tahu aja saja teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial ya, itu adalah dirinya sendiri ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka.